Baik, dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob melihat orang ramai masih berwaspada dalam mengekang penularan COVID-19, terutamanya dalam pemakaian pelitup muka di tempat awam. Beliau berkata walaupun kelonggaran sudah diberikan, masih ramai yang mengamalkan pemakaian pelitup muka, terutamanya sewaktu berjalan ke Masjid Wilayah Persekutuan pagi tadi. Di dalam bangunan masih lagi makan mas. Diwajibkan, tetapi di luar bangunan dalam keadaan di kawasan terbuka seperti ini tidak lagi memakai mask. Tapi saya lihat waktu saya datang tadi ramai yang datang berjalan kaki ke masjid ini masih lagi memakai mask. Bermakna rakyat masih lagi berhati-hati dan menjaga dan mengawal pendiri untuk kesihatan diri dan anak dan keluarga masing-masing. Jadi alhamdulillah lah. Kita tak, walaupun lebih kebebasan, tidak terlalu terbuka, bebas. Masih lagi berhati-hati.